Shalom para pemirsa yang ada dimanapun saudara berada. Pada kesempatan yang indah dan diberkati ini, puji Tuhan, karena kita percaya Allah yang kita sembah adalah Allah yang sangat baik dan murah hati, dan Allah sudah memberikan napas hidup bagi saya dan saudara. Pada waktu yang indah ini, kita akan mempelajari satu pelajaran yang indah tentang satu buku yang luar biasa baiknya, adalah buku Hosea. Dan tentunya di samping saya ini ada Pastor Hutapea ya, yang luar biasa, yang energik ya. Shalom, luar biasa. Bagaimana kabarnya Pastor? Luar biasa baik. Luar biasa. Pada kesempatan ini kita akan berbincang-bincang bagaimana maksud Allah terhadap bangsa Israel melalui Nabi Hosea, yang disebutkan di dalam pelajaran Old Testament atau Perjanjian Lama adalah Nabi kecil. Dalam arti bukan karena nabinya yang kecil, tetapi tulisan-tulisannya dibandingkan dengan pasal-pasal atau tulisan-tulisan kitab yang lain adalah apa? Sangat singkat ya, sedikit pasalnya. Dan tentunya pada saat ini kita akan memberikan kesempatan kepada Pastor Hutapea untuk sedikit menguraikan tentang Hosea 2 ayat 22. Aku akan menaburkan dia bagiku di bumi dan akan menyayangi lo Ruhama, dan aku berkata kepada lo Ami, umatku engkau, dan ia berkata Allahku. Secara garis besar pendahuluan dari buku Hosea, apa momen dan kondisi bangsa Israel dihubungkan dengan keluarga Hosea yang memiliki latar belakang secara rumah tangga yang utuh saat ini tidak sesuai dengan kondisi rumah tangga tersebut. Bagaimana menurut Pastor Hutapea? Baik, terima kasih. Satu hal yang saya mau sampaikan, beberapa pernyataan dalam versi Alkitab dalam hal ini, khusus yang buku Hosea ini, dia disebut Nabi kecil bukan karena dia punya pengkabaran sedikit. Tidak, sebenarnya ini adalah klasifikasi kita. Bagi Tuhan semua Nabi itu sama. Tapi karena mungkin dia punya tulisan begitu pendek, jadi dia dikategorikan Nabi-Nabi kecil. Walaupun di antara nabi yang paling susah adalah dia, secara pengalaman sebagai seorang nabi. Dan ini sangat sulit bagi seorang nabi seperti dia, karena dia harus mengalami apa yang akan terjadi dengan bangsa Israel. Jadi ini dia alami sendiri, dan ini adalah pengalaman yang sangat menyakitkan. Jadi kehadiran Nabi Hosea di bangsa Israel itu menjadi satu amaran kepada mereka. Perlu saya sampaikan juga, secara ekonomi mereka mapan waktu itu, secara finansial cukup bagus ya, dan mereka itu memiliki hubungan bisnis dengan negara lain, yaitu dengan Mesir dan Asyur, sehingga mereka merasa nyaman untuk itu. Tapi sesungguhnya di balik itu mereka sedang dalam keadaan terancam. Jadi Allah memberikan gambaran, dan dia mengutus seorang pesuruh, itu Hosea. Hosea yang artinya adalah Allah menyelamatkan, Yehovah Hesed. Jadi Hosea ini seperti zaman dahulu, nama itu memiliki arti. Jadi sekarang dia di tengah-tengah bangsa, secara finansial bagus, tapi secara rohani sangat jelek. Mereka ini sedang dalam keadaan rohani yang bobrok. Bahkan tidak heran pelajaran sekolah sahabat kita dibuat judul perzinahan rohani. Perzinahan rohani. Jadi kenapa ini begitu berat? Saya coba melihat, ingat ini di seorang nabi. Pada waktu di seorang nabi, dia menjadi pusat perhatian. Sama seperti kami pendeta. Amen. Adalah pusat perhatian. Dan ini juga kalau kaum awam menjadi anggota, jemaat biasa mungkin tidak perhatian. Tetapi setelah dia menjadi ketua gereja, amen, dia jadi diperhatikan oleh banyak orang. Jadi dalam hal ini, Hosea adalah menjadi perhatian bangsa itu.
waktu itu. Kemudian dia melahirkan anak. Ada beberapa versi yang menjelaskan mengenai istri dari Hosea ini. Ada mengatakan beberapa bahwa istrinya ini dulunya baik-baik. Kemudian setelah mereka menikah, akhirnya menjadi pelacur. Jadi ada beberapa versi, tapi kita tidak begitu membahas dan secara detail mengenai itu. Tapi yang sekarang, bagaimana bangsa itu mendengarkan Hosea ini memanggil anaknya, Lo Ruhama. Aku tidak mengasihi engkau, itu arti Lo Ruhama. Ya, Lo Ruhama. Lo Ruhama. Aku tidak mengasihi engkau. Lo Ami, artinya kau bukan umatku. Ya. Jadi setiap sejauh mungkin ini jalan ini, Lo Ruhama, Lo Ami ini jalan kemana-mana, itu menjadi satu pertanyaan. Kenapa Tuhan katakan kita ini bukan umatnya lagi? Kenapa kita tidak dikasihi lagi? Dan ingat ada beberapa hal yang kita harus ingat. Mungkin mereka sebagian orang berpikir, kita kan diberkati, kok bisa? Jadi ini salah satu hal yang saya lihat dalam konteks pelajaran sekolah sahabat kita ini lebih cenderung kepada prinsip secara umum dikatakan kamu tidak umatku, kamu tidak kukasihi lagi, tetapi ada di balik itu Tuhan menyediakan pengampunan. Saya rasa ini yang luar biasa. Saya rasa Pak Andri Kaona, bagaimana kita orang jahat ini pun Allah itu masih baik. Maka dia katakan walaupun diserahkan tapi di kembali dan dia katakan ya. aku akan menyebut engkau umatku. Ya, betul. Dan engkau akan berkata aku Allah. Jadi ini yang satu pengharapan. Jadi saya lihat sama seperti kita kadang-kadang pikir boleh aja jahat karena Tuhan baik. Tidak begitu maksudnya. Jadi kita ini diamalkan, ingat kita harus segera bertobat. Jadi ini saya lihat prinsip secara awal untuk pelajaran sekolah sahabat kita ini bagaimana dijelaskan bahwa perzinahan secara rohani. Keadaan mereka itu sedang makmur, secara finansial mereka bagus, tapi yang berat adalah masalah kerohanian mereka. Dan ini berpengaruh memang. Dan kita lihat sekarang ini di daerah central business biasanya kerohanian orang rendah itu normal. Jadi kalau kita lihat seperti di daerah-daerah wisata, di daerah-daerah wisata dan banyak kegiatan ini juga akan banyak di sana berlimpah kejahatan. Tapi bukan berarti kita melihat konteks ini akan bagaimana dengan umat Israel zaman dahulu itu mereka dalam keadaan makmur jatuh. Sekarang bagaimana kita umat Kristen? Apakah kita jatuh pada saat kita sedang makmur? Inilah dari awal saya lihat pelajaran sekolah sahabat kita ini. Saya serahkan kembali Pak kepada Pak Andre kalau mungkin ada pertanyaan atau bagaimana. Terima kasih Pendeta Hutapea, uraian yang begitu jelas dan singkat. Tetapi ada satu hal yang kurang atau susah dipahami adalah kata bersundal bukan secara internal keluarga. Tetapi bagaimana momen-momen yang Allah dan generasi penerus dari bangsa Israel pada saat mereka keluar dari Mesir memiliki satu pemikiran yang bertolak belakang dengan kondisi Allah. Tentunya timbul pertanyaan, mengapa Allah tidak langsung memberikan satu prestasi atau komunikasi secara langsung kepada bangsa Israel, tetapi dia menggunakan nabi-nabi secara khusus untuk menyampaikan message ilahi terhadap bangsa Israel. Dalam kata lain adalah persundal. Kalau kita lihat di sini dalam buku Yesaya diceritakan bahwa Raja Asyur atau Raja Sargon namanya adalah orang yang terkenal. Tetapi mari kita lihat secara teologi rohani. Mengapa bangsa Israel lebih mengarahkan pandangan-pandangan secara moneter ya. Tadi pendeta katakan adalah perdagangan. Istilahnya bangsa Indonesia adalah moneter. Mereka lebih menghormati budaya-budaya non-kealahan daripada Allah secara directly. Artinya bahwa mereka melupakan benar-benar Allah yang di surga namanya Yehovah Jireh. Mengapa mereka lebih tertarik kepada produk-produk duniawi? Atau bisa saja apakah mereka di antara bangsa Israel ini
sudah memiliki satu asimilasi atau satu kelompok-kelompok yang bukan lagi umat-umat Allah, the remnant, tetapi sudah bercampur baur, sehingga konsep eksternal dibawa ke dalam internal, dan artinya mereka terlanjur untuk apa? Memalingkan atau sengaja. Ini sangat menarik, sehingga timbul satu pertanyaan yang bermasalah adalah apa? Bersundal ya, bukan bersundal secara suami istri, tetapi mereka lebih mengutamakan produk luar daripada Allah yang disebut dengan apa? Yehova Jireh. Ini sangat menarik. Mungkin ada pemikiran-pemikiran secara rohani yang bisa pendeta tambahkan, karena ini merupakan satu momentum yang pas untuk aplikasi antara kehidupan zaman ini dibandingkan dengan kehidupan Hosea, dihubungkan dengan Gomer dan Hosea. Haleluya, bagaimana Pastor Utap? Baik, terima kasih. Kalau saya lihat pertanyaan Pak Andri Tonang ini, amen, sudah cocok pendeta. Haleluya, puji Tuhan. Jadi melihat ya, hati pendeta. Amin. Jadi saya lihat, saya akan jelaskan sedikit ya, kenapa begitu. Ya. Background bangsa Israel, mereka adalah beternak. Iya. Haleluya. Mereka tidak begitu tahu berbisnis. Betul. Mereka tidak tahu untuk bercocok tanam. Iya. Pada waktu mereka dibawa dari Mesir ke tanah Kanaan, mereka belajar sekarang untuk menetap di sana, untuk bercocok tanam. Iya. Dan juga tidak beternak lagi karena mereka punya kebutuhan yang lain. Dan inilah yang membuat mereka jatuh. Ya. Pada waktu mereka dengan dewa-dewa, orang lain dia bertanya, bagaimana supaya sukses untuk bercocok tanam? Akhirnya mereka tawarkanlah di Astoret. Kami menyembah Dewi ini supaya kami subur dan segala macam, supaya berhasil. Dan mereka jatuh dalam hal itu. Dan kemudian juga mereka berusaha untuk belajar bagaimana berniaga dengan orang Asyur, dengan orang Mesir. Orang Mesir ini tidak mengenal Allah. Dan ini mereka menawarkan bisnis itu akan berhasil kalau menyembah ilah mereka. Jadi inilah alasan, dan mereka tetap ikut. Maka tidak heran kita juga sering kalau kita mau berbisnis dengan orang yang tidak mengenal Allah, kita akan diajak untuk mungkin ke Gunung Kidul. Amin. Tetapi kalau kita punya Allah, punya ketetapan untuk berbisnis dengan normal, mengandalkan Allah, kita tidak akan pernah berpikir ke sana. Jadi inilah kurang paham mereka untuk berbisnis ini. Mereka lupa sebenarnya mereka punya Allah. Dan Tuhan mengirimkan, setiap mereka punya problem, sebenarnya mereka memiliki Nabi kan? Ya. Setiap saat ada Nabi, tempat komunikasi Allah, tempat Allah menyampaikan pendapat kepada bangsa itu. Jadi sebenarnya nggak ada kekurangan mereka. Yang sekarang ini adalah mau lebih. I think jadi masalah. Jadi ada juga menghalalkan segala cara. Bagaimana mendapatkan dengan mudah? Amen. Ini yang jadi masalah. Dan dunia kekristenan juga sekarang ini, pada saat kita berpikir takut akan Allah, mungkin kita tidak akan pernah tertarik dengan bisnis yang cepat saji, bisnis yang instan, dengan kata lain cepat dapat uang. Karena kita tahu, kita punya prinsip itu, bagaimana saya bisa berbisnis dalam satu hari saya mendapatkan 100%, dan mungkin kan. Tapi ada orang juga yang berani sampai akhirnya menghalalkan segala cara, dan tidak heran kita lihat sekarang ini ada orang mulai terjatuh. Dan kisah Israel ini, ingat, terjadi juga saat sekarang ini. Karena sekarang ini orang mau tenang tapi enak. Amin. Dan inilah yang jadi menghalalkan segala cara. Jadi sudah batal lah firman Tuhan. Matius 6 ayat 33, cari dahulu kerajaan Allah. Orang nggak cari Allah dulu. Iya. Cari dulu segala dunia ini, baru ada sisa-sisa untuk Allah. Jadi inilah mungkin amaran bagi kita. Maka saya katakan, kalau saya seperti Hosea ini, saya nggak mampu, Pak. Saya harus menikah, kemudian istri saya berzina. Amin. Karena saya harus menggambarkan. Dan sebenarnya orang Israel ini pedih mereka. Bagaimana kalau Pak Andri Kaunang, kalau istri pendetanya Pak Andri Kaunang berzina? Wah, itu gereja itu kan ribut. Amin. Kan begitu normalnya. Gereja kan ribut, kenapa begini? Tapi sekarang mereka tahu ini amaran dari Tuhan. Kepada itu, tapi dasar Kristenku kurang mampu tobat juga. Jadi
hal ini juga saya rasa. Jadi kenapa bangsa Israel bisa jatuh? Alasan yang paling tepat adalah mereka mau belajar kepada orang lain, bukan kepada Allah. Sebenarnya kalau mereka menyadari Allah itu sumber segala sesuatu, ya, betul. Yusuf bisa menjadi perdana menteri di Mesir bukan karena kepintaran. Dia bisa juga ahli bisnis. Dengan kata lain, kita lihat bahwa 7 tahun berlimpah ruah berkat untuk Mesir itu, 7 tahun berikutnya dia bisa kelola keuangan dengan baik. Bukankah dia bisnismen yang terbaik waktu itu? Karena roh Tuhan yang menuntun. Coba kita renungkan. Yusuf itu 7 tahun setelah 7 tahun diberkuasa atas Mesir, seluruh Mesir itu di bawah kekuasaan dia. Karena menukarkan makanan tanah mereka dengan uang, dengan makanan yang lagi tersedia di kerajaan. Ini pengelola bisnis yang baik, luar biasa dia bisa mengajar. Tapi sih bangsa Israel ini sekarang semakin jauh dari Tuhan, karena dia lihat di sebelah ekspres mendapatkan uang cepat. Dia coba ikuti itu. Jadi ini saya lihat saya nggak begitu paham mungkin masalah bisnis ini. Mungkin Pak Andri bisa jelaskan sedikit kan, gitu kan. Saudara-saudari, Pak pemirsa yang ada dimanapun sudah berada, pelajaran ini sangat penting. Bagaimana maksud Allah disalahgunakan oleh bangsa Israel ya. Terhadap kacamata mereka ya. Ya. Kelihatan yang dijelaskan oleh hamba Tuhan Pendeta Utapia adalah Allah menginginkan mereka hanya satu tugas utama, adalah memberitahukan keselamatan yang Allah sudah berikan dengan cuma-cuma bagi mereka. Betul. Kepada bangsa lain. Tetapi mereka mengkombinasikan, ya. Coba-coba ya, adjustment ya, bahasa accounting, menyesuaikan dulu dengan orang-orang itu. Tetapi ternyata mereka apa? Di bawah hanyut oleh cara bangsa lain memikat dengan taktik-taktik apa, ekonomi ya. Yang struktural. Ingat, saya dan saudara juga memiliki Allah yang sama. Betul. Tugas kita adalah memberitahukan kabar baik kepada orang lain, bukan orang lain yang apa? Menarik kita kepada kondisi orang itu. Ingat, produk kita adalah produk Allah, bukan produk dunia. Tetapi yang menarik di sini, pendeta, adalah ya. Istri yang bersinar. Konteksnya adalah bangsa Israel bukan secara individu bersinar, tetapi secara gerombolan, secara nation, secara country. Bagaimana sampai terjadi seperti ini? Kalau kita lihat di sini adalah Oke, kalau istri bersinar itu kan. Tetapi salah satu masalah yang terjadi bagi bangsa Israel dalam buku Yeskel 16 ayat 32 adalah secara tim, secara gerombolan. Bagaimana perasaan bangsa ini sehingga secara tiba-tiba mereka mengambil kesimpulan bahwa yang mereka ikuti secara opini kacamata mereka adalah lebih baik dari Allah yang sudah mengeluarkan mereka dari tanah Mesir. Pandangan apa yang mereka ambil? Jadi, menurut hamba Tuhan Pendeta, saya akan tambah sedikit ya. Dalam hal ini. Satu hal, bangsa Israel waktu itu juga posisinya seperti keadaan Gomer. Amin. Memang mereka berzina itu sudah biasa. Memang secara kehidupan suami istri juga ya. Di mana waktu itu ditemukan di daerah mereka itu banyak kuil-kuil perzinahan tersedia ya. Untuk menyembah Allah. Memang keadaan ini sudah menjadi keadaan. Yang menjadi aneh sekarang adalah ya. Kok bisa jadi ikut-ikutan istri Nabi ini? Kan itu yang jadi masalah. Betul. Jadi bagi mereka kan Nabi ini sesuatu yang kudus. Haleluya. Sesuatu yang menjadi apa namanya? Panutan. Menjadi panutan. Tahu-tahu ini istrinya jadi ikut ya. Berselingkuh. Bukan hanya berselingkuh, masih lumayan. Berselingkuh itu masih, tapi ini menjadi pelacur. Jelaskan. Betul. Yang kita dijelaskan dia menjadi, kalau bukan sekedar berselingkuh, tapi dia menjadi pelacur, melacurkan diri. Lebih jelek lagi, saudara. Jadi ini saya lihat pengalaman ini. Kalau saya secara pribadi, tidak kuat saya seperti ini, perintah dari Tuhan ini. Ya. Ambil dia. Waduh, bagaimana kalau istri saya sudah tahu saya menjadi pelacur, saya harus. Tapi ini Tuhan sedang memberikan gambaran kepada Hosea. Begitu beratlah hatiku sebenarnya dengan bangsa ini. Tetapi itu semua tertutupi oleh karena kasih saya. Amin. Jadi hanya kasih Tuhanlah yang bisa membuat bangsa Israel itu
masih mendapatkan belas kasihan itu pengampunan. Jadi Hosea juga sebagai manusia susah, tapi ini adalah perintah Tuhan. Jadi kembali kepada dari pertanyaan tadi, kenapa bangsa Israel ini, seperti saya katakan, manusia sekarang ini zaman kita ini instan, ya semua instan. Kalau zaman dahulu ada sapu tangan kan, habis pakai cuci, pakai lagi. Kalau sekarang sudah tisu. Jadi kalau tisu pakai buang. Jadi kalau dulu makan ya harus pakai piring. Kalau sekarang sudah ada piring yang bisa instan juga. Habis pakai buang. Nah, heran ada juga. Sampai istri pun begitu, pakai buang. Inilah keadaan kerohanian yang bobrok. Artinya kenapa itu bisa terjadi? Karena mereka sudah jauh dari Tuhan. Amen. Jadi semakin kita jauh dari Tuhan, maka kita akan menjadi pelaku seperti yang ditawarkan oleh setan. Karena setan menawarkan kenikmatan dunia. Iya. Bila mana kita jauh dari Tuhan. Iya. Jadi semakin harus cepat kita sadar dalam hal ini sebelum semakin jauh. Jadi perjinahan yang dialami oleh Gomer ini adalah sudah terlampau jauh. Yeah. Kalau kita baca dalam buku Hosea dijelaskan di akhirnya sudah dilelang. Yeah. Dan pada saat dilelang murah dengan harga yang sangat murah. Dan disitulah suaminya membayar dia, menebus dia. Jadi sebenarnya kalau kita lihat pelajaran ini sebenarnya dijauhkan kerajaan terjadi pada saat sekarang ini juga seperti itu. Tapi saya lihat Allah sudah melihat bangsa Israel ini terlampau bobrok. Mereka saya mau jelaskan, Asyur adalah negara yang terkenal paling kejam. Ya. Jadi mereka ini menghalalkan segala cara. Asal ada memberontak sedikit dengan dia, habisi. Kuliti. Jadi di tembok-tembok Asyur itu banyak kulit manusia dijemur. Jadi manusia itu dikuliti hidup-hidup, bayangin Pak Andre Gaunang kalau kita dikuliti hidup-hidup. Jadi begitu bejat mereka, begitu jahat, tapi mereka pilih bersahabat dengan itu. Saya rasa ini juga menjadi pelajaran untuk kita sekarang ini. Amen. Kita juga Pak Andre Gaunang, ya, carilah sahabat yang baik. Amen. Supaya akan mempengaruhi kita menjadi baik. Saya sedang ada lagu sahabat kita orang Muslim kan, ya, katakan boleh berkumpullah katanya dengan orang-orang saleh kan. Amen. Jadi mungkin ini juga pelajaran untuk kita supaya jangan semakin jauh kita. Ya memang Tuhan akan menebus kita, tapi saya rasa kita harus menyadari bahwa jangan sampai terlampau jauh kita berjinah secara rohani. Jadi saya lihat ini kalau menurut konsep dari Pak Andre Gaunang berjinah rohani apa sih kira-kira? Oke, luar biasa pemahaman-pemahaman yang sudah diuraikan oleh hamba Tuhan Pendeta Hutapea ya. Saya tidak akan tambahkan, tetapi inilah satu tim ya. Satu tim artinya bahwa setiap pendapat disatukan menjadi satu strategi yang jitu untuk mengalahkan musuh. Artinya musuh dalam hal ini adalah tidak sesuai dengan kehendak Allah. Mari kita lihat di dalam buku Advent Review and Sabbath Herald dikatakan bahwa ya, bagaimana Allah memandang ketidakbersyukuran kita dan kurangnya menghargai berkat-berkat-Nya. Inilah yang menjadi problem atau main problem dari bangsa Israel. Ya. Tidak menyadari bahwa berkat yang sudah diberikan oleh Allah adalah ditentukan oleh Allah langsung. Jadi memang mengucap syukur ini ternyata simpel bahasanya, tetapi aplikasinya sangat mendalam ya. Saya balikan kepada pendeta. Bagaimana sebagai dua pola hidup, orang yang sudah mengenal Tuhan dan orang yang belum mengenal Tuhan, kira-kira sama enggak pemahaman ucapan syukur kepada yang menciptakan bumi ini ya? Belum tentu semua mengatakan bahwa Allah yang kita sembah sama dengan Allah yang disembah oleh orang-orang yang belum mengenal Allah. Baik, kenapa ucapan syukur ini sangat penting? Terima kasih. Saya rasa kalau bagi orang yang tidak mengenal Allah, jelas tidak ada ucapan syukur. Haleluya. Dia merasa bahwa apa yang dia dapatkan itu adalah hasil kerjanya. Tidak ada efek dari apapun, efek domino dari yang lain. Tapi bedanya kita orang yang mengenal Allah adalah pada saat kita merasakan
Berkat itu adalah ucapan syukur kepada Allah. Yang menjadi masalah adalah, jadi dari pelajaran sahabat kita ini juga, ucapan syukur mereka itu jadi bukan hanya kepada Allah. Jelas kalau kita lihat sejarah bangsa Israel pada waktu itu, ada banyak bukit-bukit pengorbanan. Dan mereka mengorbankan dan tanggung-tanggung anak mereka juga mereka korbankan untuk dewa-dewa yang lain. Inilah keadaan mereka yang sebegitu buruk itu waktu itu. Jadi ucapan syukur mereka itu jadi salah alamat. Yang seharusnya kepada Allah yang menuntun mereka dari Mesir ke tanah Kanaan, jadi ke Allah yang dibuat oleh tanah. Mereka jadi akhirnya jadi lebih bodoh. Jadi ini saya lihat ucapan syukur kita ini juga ada kadang-kadang secara rohani sekarang ini ucapan syukur itu tidak lagi kepada Allah tapi jadi kepada diri. Amin. Sama seperti zaman Yesus ada banyak orang memberi itu dengan kelimpahan tapi ada janda miskin yang dia malu-malu memberi kan gitu kan? Iya. Saya lihat orang Yahudi pada waktu itu mereka sudah memberi untuk dihargai. Kurang lebih sama ya, seperti sekarang ada banyak orang setelah punya segala sesuatu memberi untuk dihargai, dihormati. Nggak salah sih Pak Andre Kaonang gitu. Alkitab jelaskan nggak salah. Tapi berkatnya sampai di situ, nggak ada berkat yang lain. Kan itu masalahnya. Jadi kalau seseorang itu ingin dihormati pada saat memberi, ya nggak apa-apa, nggak salah. Alkitabnya juga bilang nggak salah. Tapi berkat yang selain itu nggak ada. Jadi kita melihat seri di sini bangsa Israel ini dulunya mereka menyembah Allah yang hidup yaitu Allah yang Ibrahim. Sekarang mereka mulai terfokus kepada diri, pemanjaan diri. Dan ini juga yang sedang terjadi sekarang. Jadi sekarang juga secara aplikasi untuk kita sekarang ini pekabaran rohani sekarang ini juga yang dulunya menyembah Allah sekarang menjadi pride. Amin. Kesombongan. Iya, kesombongan. Jadi kita mesti bertobat ini. Amin. Saya selalu dikatakan di gereja saya. Iya. Ada nonton bareng. Kali ini saya katakan tobat bareng. Tobat bareng-bareng kan? Betul. Jadi kita bertobat bareng-bareng supaya kita menyadari, lekas sadar ini. Jangan kita seperti Gomer terlampau jauh akhirnya. Iya. Dia sendiri akhirnya harus dijual dengan murah. Tidak ada yang mau beli masalahnya karena dia sudah terlampau murah. Amin. Mungkin kalau bahasa medis mungkin sudah penyakitan dia dari segala macam sehingga ada orang yang mau beli. Jadi sebelum kita terlampau jauh dari Tuhan, kita harus lekas menyadari hal ini. Jangan sampai Tuhan katakan lo ruhama. Berapa kalau lo ruhama lagi, aku nggak mengasihi kau lagi katanya kan. Lo ami, kau bukan umatku lah, ini berarti. Betul. Jadi kita harus segera menyadari hal itu, saya rasa. Jadi ada sedikit saya mau tanya dulu, Pak Andri Kaonang. Iya. Bagaimana kalau Bapak melihat satu perusahaan yang sedang kolaps keuangan? Iya. Bagaimana metode untuk memulihkan perusahaan ini? Ini secara perusahaan. Saudara dan saudari, pertanyaan yang baik dari hamba Tuhan Pendeta Utapia. Kalau secara kacamata dunia, khususnya perusahaan-perusahaan besar dan kecil yang ada di negara kita ataupun yang masuk di Fortune 5000 atau 500, di situ ada tiga syarat yang harus dilakukan oleh perusahaan yang hampir kolaps. Yang pertama adalah rescheduling, menata kembali kredit atau angsuran atau jatuh tempo atau diperpanjang ya bunga kreditnya diperkecil atau diperpanjang 10 atau 15 tahun. Ya. Supaya perusahaan ini bisa bergerak kembali dengan roda semula dengan kondisi yang diberikan oleh kreditor dengan cara rescheduling. Betul. Atau yang kedua ada reconditioning. Mungkin dijual sebagian anak perusahaan untuk supaya perusahaan ini bisa berjalan dengan modal kerjanya working capital. Dan yang terakhir adalah restructuring. Artinya mungkin pemimpinnya diganti dengan orang-orang yang lebih pengalaman atau yang pendeta katakan tadi employee-nya, karyawannya mungkin di PHK sebagian. Inilah cara-cara atau teknik secara visi manusia untuk supaya
roda dari perusahaan kecil atau besar itu bisa berjalan secara otomatis. Timbul pertanyaan bagi hamba Tuhan, bagaimana kondisi Allah untuk memulihkan bangsa Israel yang begitu parah kerohaniannya? Artinya bahwa dikatakan penyembahan berhala dianggap sebagai dosa yang serius oleh Allah, padahal dengan sengaja bangsa Israel melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Bagaimana? Saya bertanya lagi. Menarik sekali ini. Jadi saya lihat, kenapa saya bertanya tadi itu dalam hal pemulihan. Amen. Pasti harus dijelaskan. Yeah. Ada reschedule segala macam segala betul. Macam. Restructuring recondition. Yeah. Dia juga kalau boleh ya perusahaannya kecil jual dari segala macam. Betul. Tapi kalau kita mau dipulihkan Tuhan hanya satu. Yeah. Gak banyak. Amen. Berikan hatimu kepada Tuhan. Yeah. Maka dia akan restruktur kembali hati kita. Luar biasa. Jadi bangsa Israel sebenarnya bila mana mereka takut kembali akan Tuhan, segala sesuatu pemulihan itu akan mereka dapat. Amen. Cuman Allah tidak boleh memaksa mereka. Ya. Tapi ini dari hati mereka. Jadi kalau kita baca sejarah Hosea, pada waktu bangsa Israel ini menyerah kepada Asyur, dan akhirnya Asyur menguasai mereka, dan mereka rasakan seperti di pelajaran suasana kita dijelaskan juga, mereka merasakan pahitnya dijajah. Saya dengar dulu ada istilah waktu orang Jepang masuk di Indonesia. Yeah. Jadi disebut orang Jepang ini saudara kita, saudara sepupu kita. Tapi setelah 3,5 tahun berjalan dengan Jepang, mereka bilang lebih jahat Jepang daripada apa? Belanda. Jadi sekarang ini kita harus melihat apa yang di depan kita, menyadari hal. Saya lihat ini perlu disadari. Jadi bangsa Israel sebenarnya tahu Asyur itu jahat, tahu mereka. Ya. Kenapa mereka dekati? Ya. Karena dia tahu, oh ini kan bangsa besar. Kalau kita baik sama dia, maka dia pun akan lindungi kita. Siapa bilang dasar jahat ya jahat? Inilah yang terjadi dengan bangsa Israel. Jadi saya lihat bangsa Israel itu dituntut Tuhan supaya dipulihkan. Hanya satu, bertobat. Kalau mereka bertobat meninggalkan ilah lain, meninggalkan perjinahan rohani, meninggalkan kebiasaan buruk mereka, maka Tuhan akan memulihkan mereka. Jadi ini saya lihat, jadi tidak begitu susah Pak kalau kita untuk dipulihkan. Ya, jadi amen. Mungkin ada yang mau ditambahkan lagi? Yang menarik di sini adalah nama Hosea adalah Tuhan menyelamatkan. Ya, betul. Kalau kita hubungkan dengan Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Pertanyaan buat hamba Tuhan Pendeta Hutapea. Ada dua korelasi yang berbenturan di sini. Ya. Antara Tuhan menyelamatkan kondisi dosa bangsa Israel dan ada jembatan yang dinamakan Yesus Kristus. Sebagaimana kuatnya intervensi Yesus ini untuk supaya dua lini, dua posisi ini bisa berjalan seirama dan artinya membawa dua tim ini ke posisi salvation atau hidup kekal dan jadi, aplikasi untuk kita sama. Jadi cari. Memang ini pertanyaan luar biasa. Saya lihat dari pelajaran ini. Yeah. Hosea Allah menyelamatkan. Amen. Tapi sepertinya Allah tidak menyelamatkan, maksudnya justru dimarahi. Lo Ruhama katanya. Lo Ami. Lo Ami. Kau itu jahat katanya kan. Dan setelah saya punya anak, pas saya memahami. Berapa anak pendeta sekarang? Baru ada 3. Oh iya. Yang mana yang paling pendeta sukai dalam 3 anak ini? Semua disayang. Tapi saya lihat pada waktu anak kita melakukan kesalahan, kita marah sama dia. Tapi bukan karena marah kebencian.
tapi adalah karena marah kasih sayang. Dan pada saat kita membentak anak itu dengan wajah seram mungkin kita, anak saya tidak pernah takut, Pak. Ya, ya. Dia langsung peluk saya dan katakan, ampun, Papi. Amen. Karena dia tahu Papi saya ini marah kepada saya karena saya melakukan kesalahan. Karena kasih. Jadi saya lihat dalam konteks ini juga, seperti sulit ini. Ya. Diutus Hosea tapi dimarahi. Tapi saya mau katakan, ya. Allah itu sedang memberikan gambaran bagi kita. Dia tidak menginginkan kita binasa. Tidak menginginkan bangsa Israel itu binasa. Kemudian juga kita lihat dalam hal ini seperti tadi, bagaimana intervensi. Yesus tidak pernah intervensi. Amen. Yesus tidak pernah intervensi. Allah tidak pernah intervensi bangsa itu. Sampai pada akhirnya mereka bertobat. Mereka sendiri menyadari bahwa mereka bersalah dan datang kepada Tuhan. Jadi saya mau katakan kepada pemirsa sekalian, jangan harapkan Tuhan juga paksa saudara bertobat. Tidak akan ada itu. Amen. Jadi saudara-saudara yang kasih, pertobatan itu adalah dari keputusan kita. Setelah kita mengambil keputusan bertobat, efeknya kita akan rasakan. Amen. Bagaimana roh Tuhan itu akan menuntun kita pada saat kita sudah bertobat. Jadi tidak ada, Tuhan tidak pernah intervensi dalam hal ini. Keputusan mutlak berada pada Tuhan. Jadi saya lihat ini yang menarik dan memang sulit. Ini satu pelajaran ini seperti kontradiksi. Tapi seperti saya jelaskan tadi, dengan anak saya marah bukan karena kebencian. Mungkin Pak Andre juga kalau marah, kalau anaknya melakukan kesalahan atau baguslah sudah Anda, saya rasa marah juga kan. Tapi kemarahan kita adalah kasih sayang. Berbeda dengan anak orang melakukan kesalahan kepada kita. Mungkin kalau anak orang, saya juga semarah-marahnya kalau pukul anak ini, suara aja yang kuat. Pada saat memukul, pukul dengan apa? Dengan pelan. Karena kita tahu ini adalah anak yang kukasih. Jadi jangan, karena kita, ada juga orang kalau memukul itu, kalau sudah tidak kasih, ya sampai mati. Tapi Tuhan, saya lihat dalam konteks ini, Dia mengatakan kepada bangsa Israel itu, mengingatkan mereka karena Tuhan sangat mengasihi bangsa Israel. Ini saya lihat yang dari pelajaran ini. Bagaimana kira-kira? Terima kasih, pemahaman yang baik dan sangat jelas. Dan saudara dan saudari atau para pemirsa yang ada dimanapun saudara berada, satu pelajaran yang mudah dimengerti, bahwa Allah tidak langsung mengatakan kepada bangsa Israel, kamu jahat, atau secara power, tetapi Dia menggunakan Hosea sebagai cara berbicara sesama manusia, dan itulah instruksi Allah kepada bangsa Israel melalui Nabi Hosea, ya. Iya, betul. Dan tentunya saya ingin balik bertanya kepada Pendeta Hutapea, syarat-syarat apa secara ringkas yang mudah dimengerti tentang korelasi suami istri, Allah dan bangsa Israel untuk kondisi kehidupan manusia yang hidup di zaman saat ini sebagai kesimpulan. Baik, terima kasih. Saya lihat ada beberapa yang unik dari pelajaran ini, bagaimana korelasinya antara hubungan suami istri. Dalam konteks ini saya lihat Allah itu bertindak sebagai suami. Amen. Hosea bertindak sebagai suami kepada istrinya Gomer yang berzina. Jadi memang secara manusia, saya jujur saja, saya pendeta, saya Pak, tapi kalau istri saya sampai seperti ini, bukan, kalau berzina masih lumayan, melacur ini masalahnya, agak berat. Sementara buat KKR ya, contohnya ya. Berat, saya rasa, tapi dijauhkan kiranya itu, nggak sempat terjadi. Saya melihat dalam hal ini, Hosea menanggung beban yang sangat. Jadi kita juga, ini aplikasi kepada Tuhan. Pada saat kita ini umatnya jahat, itu adalah melukakan hati Allah. Jadi kenapa dia? Karena dia telah berikan yang terbaik. Jadi ini juga satu pelajaran yang penting. Kenapa dikatakan gambaran suami istri? Jadi kata kasih itu sebenarnya dari rahim. Amen. Bahasa dasarnya adalah rahim, itulah kasih. Kasih ya. Jadi memang
rahim itu adalah, ya rahim tahu kita masing-masing rahim. Jadi salah satu ini adalah, makanya hubungan suami istri adalah pada saat suami istri melakukan hubungan suami istri itu tidak boleh dilihat orang lain. Tidak ada yang mau ditonton kan Pak? Karena itu adalah hubungan spesial. Ya. Jadi Allah ingin kita memiliki hubungan spesial dengan Tuhan tanpa yang lain. Ya. Tetapi apa yang terjadi sekarang ini adalah perzinahan. Berzina kenapa? Karena kita lihat dalam hal ini bangsa Israel ini sudah melupakan Tuhan sebagai suami. Dan sekarang ini memang sudah banyak juga terjadi perceraian karena melupakan kasih. Amen. Jadi kalau kita mengingat kasih, saling mengasihi, sama seperti waktu pacaran. Ya memang, saya dulu ada punya pengalaman Pak. Saya waktu menikah dengan istri saya tugas di Medan. Jadi saya kalau setiap antar ini istri ke tempat kerja, pulang saya dikejuk, dicium pipinya. Oh. Jadi orang itu, sok-sokan itu katanya karena baru menikah. Tapi kami sudah 12 tahun sekarang menikah. Wah, puji Tuhan. Tapi hal itu tetap kami lakukan. Jadi itu adalah satu karena kita merasa. Dan istri saya kalau tidak dicium saya atau saya cium dia beberapa waktu, dia kan gelisah. Karena sudah ada hubungan yang akrab, karib. Jadi satu hal ini juga saya lihat untuk kita. Kalau kita memiliki hubungan yang spesial dengan Tuhan, pada saat kita tidak melakukan, kita akan gelisah dan merasa tenang dalam hidup ini. Jadi inilah, saya lihat kadang-kadang kalau anak saya lupa cium saya, tidak masalah saya. Tapi kalau istri lupa cium saya rasanya ada yang nggak enak satu harian gitu. Jadi saya mengerti hal ini. Dan memang hubungan kita suami istri ini beda dengan anak. Saya tidak tahu kalau orang tua yang lain. Tapi biasanya kita lebih dekat dengan istri daripada dengan anak. Itu normalnya. Karena anak ini nanti sudah gede tinggalkan kita kan. Dan lagi bersama dengan kita. Jadi kalau istri dia akan bersama-sama dengan kita. Atau suami dan segala. Jadi pemirsa juga saya lihat ya. Yang penting di sini adalah, ini adalah gambaran keakraban antara Allah dengan manusia. Amen. Digambarkan dengan hubungan suami istri. Hubungan suami istri itu adalah satu hubungan yang sangat dekat. Tapi heran, aneh tapi nyata ini Pak Andri kan? Yeah. Aneh hubungan suami istri ini. Saya punya istri itu Borlimbo. Ketempatan istri saya Borlimbo. Dia dibesarkan di orang Limbo. Borlimbo, dia dibesarkan di keluarga lain. Tapi setelah menikah, kita janji setia. Kita merasa dia bagian dari hidup kita. Aneh kan? Nggak ada hubungan sebenarnya sebelumnya. Ya. Tapi justru memang kita, saya nggak tahu, memang orang bule, orang barat katakan, my son is my son until he's married. Amen. My daughter is my daughter until the end of time. Amen. Kalau kita laki-laki, saya nggak tahu kalau Pak Andri Kaunang, siapa tahu berbeda kan? Setelah kita menikah, kita lebih cenderung mengasihi istri daripada orang tua. Ya. Dan itu Alkitabiah. Karena Alkitabiah katakan laki-laki harus meninggalkan ayah dan ibunya bersatu dengan apa? Iya. Dengan istri. Dengan istri. Jadi ini satu hal yang saya lihat pada saat istri kita itu juga mengecewakan kita, pahit sekali rasanya. Amen. Karena kita merasa sudah kuberikan segalanya bagimu. Tapi ini saya lihat Allah itu luar biasa. Sejahat apapun kita, masih ada pengampunan. Luar biasa. Ini luar biasa. Amin. Saudara dan saudari, kita akan sambung dengan pelajaran yang lebih dahsyat lagi untuk pelajaran yang kedua. Dan tentunya kita akan akhiri dengan doa. Dan doa akan dibawakan oleh hamba Tuhan Pendeta Futapia. Kita satu di dalam doa. Saya senang dulu Bapak Andri Kaunang kali ini berdoa. Luar biasa. Para pemirsa, mari kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Allah yang begitu maha kuasa, maha perkasa, Allah sudah memberikan satu pemahaman melalui Hosea bahwa Allah sangat dekat dan mau melihat kondisi bangsa Israel untuk bersama dengan Allah
membawa mereka ke tempat yang lebih luar biasa, adalah Kanaan surgawi. Ya Bapa, berkati bangsa dan negara kami yang tercinta, biarlah kuasa Tuhan terjadi bagi bangsa ini, sehingga banyak umat-umat Tuhan yang ingin mempelajari tentang Allah yang benar akan memperoleh satu berkat itu melalui mempelajari firman-Mu yang penuh dengan kuasa. Terima kasih Bapa, berkati hamba Tuhan Pendeta Utapia dan berkati acara kami ini. Biarlah program-program ini dapat membawa kehidupan lebih baik untuk lebih setia kepada Allah yang benar. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin.